Unjuk rasa ratusan warga Dusun Malenteng, Goa, dilakukan dengan cara menanam pohon dan membawa spanduk ke lokasi jalan yang dipenuhi lumpur. Aksi ini dilakukan lantaran kesal, perbaikan jalan rusak belum dilakukan setelah 20 tahun dijanjikan. Jalan ini merupakan akses penghubung bagi 600 jiwa warga Dusun Malenteng dan untuk memasarkan hasil pertanian. Untuk membawa warga yang sakit, mereka harus menggotong sejauh 5 km menuju desa tetangga. Puluhan tahun warga harus melewati jalan yang licin dan berlumpur. Walau menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, tak jarang kendaraan mengalami kerusakan. Belum lagi kondisi jalan makin parah saat hujan datang. Aksi protes warga atau gerakan masyarakat Dusun Malenteng ini timbul karena berdasarkan keluh kesah masyarakat itu sendiri dan juga keresahan-keresahan masyarakat itu sendiri. Terkadang masyarakat harus memikul hasil panennya ke ujung pengerasan atau ujung aspal yang jaraknya itu hampir 2 km. Ya, kami juga sangat berharap semoga Bapak Bupati Goa atau pemerintah Sulawesi Selatan bisa membuat akses jalur untuk ke kabupaten-kabupaten lain sehingga jalur perputaran perekonomian masyarakat di Sumba Lenteng dan juga Kabupaten Goa pada khususnya tentu akan meningkat.